Hai, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Kali ini saya akan coba membuatkan sebuah tutorial tentang isi GIF animator halaman 60 dan 61. Membuat animasi pertumbuhan tanaman. Saya akan coba tunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita silakan kalian masuk dulu ke imsys-nya, buka Google Chrome-nya, lalu kita ketikkan di sini imsys.com. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu ya sampai kita masuk ke web-nya. Oke, lalu saya akan masuk ke sini. Sebelumnya saya akan izin menggunakan akunnya Cornelius Kristen kelas 1B kalau nggak salah. Saya akan masukkan terlebih dahulu. Masukkan dulu username MSIS-nya ya. Lalu jangan lupa juga passwordnya kita masukkan. Setelah itu kita sign in Cornelius, oh salah, kurang hurufnya. Nah, kita klik sign in, maka lalu kita masuk ke sini. Setelah itu kita unduh dulu aplikasinya di bahan ajar, masuk ke TIK, kita cari aplikasi isi GIF animator ini, kita klik linknya, lalu kita klik di sini, klik kiri, lalu kita klik kanan. Mouse-nya klik kanan, lalu muncul seperti ini, kita pilih download. Nah, nanti ada scanning for virus gitu ya. Pilih saja download anyway. Nah, nanti ada muncul seperti ini, tetap download aja. Oke, nanti filenya sudah selesai, kita lihat dia adanya di download FGAN ini, EGIFAN 51. Ya. Setelah itu bagaimana cara menginstalnya, kita klik kanan, lalu kita pilih run as administrator, lalu kita pilih yes, lalu kita pilih ok, next aja, lalu kita pilih yang I accept the agreement, pilih lagi next, 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 buat desktop, buat icon di desktop, kita pilih next, install. Oke, kalau sudah next, lalu finish. Nah, ini disilang aja, maka sudah muncul isi GIF animator. Nah, kita close terlebih dahulu. Kita lihat adanya di mana. Adanya di desktop ini, ya. Kalian tinggal double klik aja untuk masuk ke isi GIF animatornya. Kalau ada petunjuk kayak downloadin, pilih aja evaluate. Ya, kalian pilih saja evaluate. Ini kita sudah siap. Create new blank. Sekali lagi double klik, kalau muncul seperti ini lalu pilihannya create new blank animation. Ini adalah tampilan kerja. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke MCS-nya. Kalian ke tugas cari sedang berlangsung, kalau belum terlambat, mata pelajarannya adalah multimedia. Judulnya TIK animasi animasi tanaman. Ini diklik. Lalu kalau sudah di sini ada unduh pohonnya, kita unduh terlebih dahulu. Nah, sudah terunduh. Kita close sekarang. Kita kembali lagi di bawah, buka isi GIF animatornya. Langkah yang pertama kita klik dulu insert image. Oke. Nah, tadi ada di mana ya gambarnya? Ada di download. Download itu adanya di sini kalau setelah aku. Nah, ini diklik lalu kita pilih open. Nah, ini kalau kurang ke atas kita maksimalin ke atasnya. Nah, di frame yang pertama kita biarkan saja pohon yang ini, lalu kita langsung klik saja insert image yang ke, sorry salah, kita pilih yang duplicate image.
duplikat frame, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan bikin daunnya, saya akan bikin banyak nanti di sini atau sesuai dengan yang di buku. Nanti kita menggunakan airbrush, lalu kita gunakan saja yang ketebalannya paling tebal 20 pixel, lalu kita pilih dulu foreground colornya, warna dari daun itu hijau, saya akan pakai warna hijau ini, lalu saya pilih OK. Lalu silakan kalian bebas mau ranting yang mana saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ranting kira-kira. Saya akan coba mulai dari ranting yang ini dulu, seperti sama di kelas saya kasih warna dia, besarnya kira-kira saja, seperti ini. Lalu ini juga kita buat, sini. Oke, ini di pohon yang kedua. Selanjutnya kita klik lagi duplikat frame, duplikat slide-nya. Kita akan bikin lagi di sini, tapi saya akan ganti warnanya lebih muda lagi di sini. Lalu kita buatkan di sini. Nah, ukurannya bebas-bebas aja. Caranya dipencet, lalu kita buat lagi seperti ini. Lalu kita klik lagi duplikat frame-nya. Lalu saya ganti lagi ini warnanya hijau tua lagi. Oke, lalu kita buat lagi di sini. Nah, kita buat lagi di sini. Lalu selanjutnya kita klik lagi duplikatnya. Kita ganti lagi warnanya yang lebih muda lagi. Kita bikin lagi di sini daunnya. Oke, dan berikutnya kita duplikat lagi. Agak berbeda ya dengan yang dikerjakan di sekolah karena waktu yang terbatas. Sekarang karena tidak ada yang bertanya sambil bikin, saya buat tutorial jadi bisa agak banyak frame-nya gitu ya. Kali ini saya bikin lebih tua lagi. Kita coba di sini, kita bikin lagi. Nah, oke, kalau kita buat di sini agak besar. Nah, ini sudah selesai. Sekarang pohonnya sudah bertumbuh ya. Kita bisa coba kita play, kita preview di sini. Maka pohonnya akan hidup. Begitu seperti itu ya. Baik. Nah, kalau tadi mengerjakan di sekolahnya sampai sini. Tapi karena yang di rumah, saya akan coba lanjutkan lagi untuk menambahkan buah-buahan yang ada di sini. Kita stop terlebih dahulu. Lalu kita duplikat lagi. Kita ke tampilan edit ya. Kita duplikat lagi di sini. Lalu kita ganti warnanya di sini merah. Oke. Kita pakai airbrush di sini dengan ketebalannya 10 px. Di sini kita tambahkan 4 buah di sini. Caranya pencet aja yang lama, nanti muncul buahnya di sini. Dua, mau di sini 2 buah, buah juga boleh. Nah, ini. Lalu kita duplikat lagi. Sekarang mau yang mana yang ada buahnya? Kita coba di sini. Ranting yang ini ya. Lalu saya klik lagi duplikat, saya tambahkan lagi di sini buahnya. Lalu saya tambahkan lagi duplikat slide, ranting daun yang belum ada buahnya saya tambahkan buah lagi. Boleh 1, boleh 2 ya. Lalu saya pilih duplikat slide lagi. Saya akan tambahkan buahnya di sini. Jadi kira-kira ada 11 slide di sini saya menggunakannya. Nah, semua ranting sudah ada buahnya. Kita coba lagi, print preview lagi. Lalu kita jalankan lagi play. Dari kosong muncul daun, lalu buahnya juga keluar. Animasi pohonnya selesai.
seperti ini ya. Setelah selesai, maka selanjutnya adalah kita simpan. Cara menyimpannya, file, save, lalu kita simpan saja di dokumen kamu, di folder kelas berapa, terserah. Misalnya saya punya di sini aja ya, lalu saya kasih nama di sini, nama kamu, lalu kelasnya misalnya Mr. Agung kelas 1B karena tadi pakai nama Krisan, lalu kita simpan dengan nama animasi tanaman boleh atau animasi 2 juga boleh. Kalau sudah kita klik save, langkah selanjutnya kita buka MSIS kita. Tadi di sini Krisan sudah mengumpulkan tugas ya. Saat PTM saya akan upload lagi. Di sini saya kasih deskripsinya Agung. Lalu kita unggah, kita cari tadi disimpannya di dokumen. Nama 1B animasi tanaman. Diklik lalu pilih open. Tunggu beberapa waktu lalu kita klik simpan. Maka sudah terkumpul di sini. Kalau sudah jangan lupa kita keluar dari MSIS-nya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Demikian tutorial tentang isi GIF Animator untuk tugas kelas 1 tentang membuat animasi tanaman. Terima kasih. Masih ada waktu 1 minggu ke depan untuk mengerjakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.